Halo guys, balik lagi bersama gue Fabian Firdaus di Minecraft Indonesia. Yeay. Udah lama banget gak main Minecraft dan akhirnya kita kembali lagi di Minecraft dengan skin baru dan series baru. Mungkin bakal gue jadiin series, mungkin juga enggak tahu, karena gue punya konsep mau dijadiin kayak gimana ini survival ya. Sebetulnya ini gak survival banget sih, yang jelas gue pengen main aja dan enjoy the game as a Minecraft player sih, gak kayak YouTuber banget gitu. Kenapa gue udah punya rumah di sini? Karena emang gue bikin rumahnya dulu baru gue bikin konten. Abis gimana ya, kalau bikin rumah dulu gue cukup lama gitu guys, dan ngumpulin barang-barangnya dan lain-lain itu kan lama ya, kasihan gue sampai yang nonton. Jadi kita langsung aja bikin rumah. Cuman di sini rumahnya tuh gue gak punya alat apa-apa guys, selain gue cuman punya satu stack dan 14 bambu ini aja. Itu juga dari ngebersihin lahan di luar. Semuanya ini kosong barrel-barrel ya. Dan tugas gue di misi pertama video kali ini mengisi barang-barang di sini guys. Gitu aja sih video pertamanya. Dan ini nanti bakal gue isi makanan. Sini semua makanan. Terus ini nanti bakal jadi alat-alat gitu. Dan nanti mungkin bakal gue ekspansi ke sebelah sana untuk gudang penyimpanan kayu-kayu dan batu-batuan atau yang lain-lain gitulah guys. Jadi biar muat banyak ini gua. Abis ini gue tinggal di gua kecil gini doang. Terus dia ada di hutan, di biom hutan gitu, hutan bambu nih. Ayo kita keluar. Boom. Halo, selamat datang di hutan bambuku. Gue tinggal di cave. Ini cave yang gue bikin sendiri sih, gak dari alam gitu, dijebolin. Terus bambu-bambu yang tadi gue dapet tuh dari ngebersihin lahan-lahan ini guys. Gue pukul-pukul tahu-tahu satu stack gitu loh. Kayak cepet banget sih. Dan dapet lagi bambu. Gue harus cari kayu ya guys, karena kalau gue mau bikin alat gue harus punya kayu kan. Di sini pohonnya tinggi-tinggi banget guys, sama bagus-bagus banget gitu pohon-pohonnya. Mungkin yang bakal gue tebang tuh pohon apa ya, kalau pohon jungle kurang bagus sih. Ini ada pohon oak sebelah sini, tapi dia jarang gitu guys, dan ini bagus loh tinggi gitu. Atau pohon jungle aja ya kalau buat alat ya. Kalau buat alat kayaknya ini aja sih, nggak apa-apa kita potong. Tapi gue mau nunjukin hal lain guys di sini. Ya ini rada ngelag ya karena gue main di 4K anjay. Maksain. Nah di depan situ itu ada apa ini ya, kayak goa gitu guys. Guys kalau kita masuk tuh dalamnya bagus gitu guys. Tapi di next episode aja ya, karena gue nggak mau jalan jauh-jauh dulu guys. Gue gak mau jalan jauh-jauh dulu ke sana, takutnya nanti gue nyasar gitu. Padahal mah udah punya rumah, udah bikin kasur, tapi males aja ke sana jauh-jauh gitu guys. Kita main di tempat ini dulu, jangan pergi-pergi pulau dulu gitu. Nah ini kenapa ada podzol sini? Gue baru tahu kalau jungle ada podzol. Oke, ini juga hutan belum gue jelajah 100% guys, karena gue baru main gitu aja. Nah tuh ada biome apa tuh, kayu hitam gitu guys. Wah, di bawah sini kayaknya ada dua last cave gitu ya. Katanya di update terbaru tuh kalau ada bunga-bunga gini, dia menuju last cave. Betul gak sih? Soalnya gue juga udah lama banget guys gak main Minecraft. Katanya sih gitu. Udah hampir setahun gue gak bikin rekaman Minecraft lagi. Gak tahu mau ngapain. Dulu kok gue hebat banget ya, bisa bikin bangunan-bangunan mega-mega, terus redstone farming segala macam. Itu niat banget sih. Sekarang udah gak sama sekali. Aduh, mudah-mudahan semangat gue muncul lagi ya guys. Wih, ada separuh diriku guys. Let's go, kita kesana. Gue bisa nyamar? Hup, oke, gak bisa. Gak bisa nyamar guys. Oh ya, skin gue ganti lagi. Kalau ada yang tanya kenapa skin gue ganti-ganti terus, karena gue belum dapet yang spesifik banget sama gue sih. Terus yang dulu pertama kali tuh redstone, terus gue ngerasa kayak ih, gue kan gak jago redstone. Ya udah, akhirnya gue ganti skin lagi karena gue ngerasa gue ngejago redstone. Habis itu gue ganti lagi sama skin ayam si agen bintang itu. Tadinya itu cuman buat film aja sih agen bintang, cuman kebablasan dipakai ya udah. Habis itu gue ganti lagi jadi apa lagi waktu itu ya, lupa. Kayaknya ada lagi deh gue ganti selain jadi ayam itu. Dan terakhir ini, mudah-mudahan ini yang terakhir ya, walaupun ini skin bukan gue sendiri yang bikin, tapi nanti bakal gue edit lagi sih sedikit aja. Mungkin jamur yang di tengah baju itu mungkin bakal gue ganti sih. Hup hup
Wow, apa itu? Oh, pohon, cok. Pohon tinggi banget. Let's go, kita berjalan lagi. Wow, 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 wow. Nge-lag, guys. Tiba-tiba nge-lag, anjir. Oke. Okay. Ini gede banget sih hutannya. Gua gak tahu ini seed-nya berapa. Gua juga ngasal bikin wordnya. Tapi tiba-tiba gua nge-spawn di tempat yang bagus begini. Dan wow, syukur sih. Dan ini ada laut. Kalau gua nyelam ke bawahnya, kayaknya laut-laut sekarang pada dalam-dalam banget ya, guys, di update-update sekarang. Oke, okay, kalau gitu gua bakal bikin alat-alat ya. Mulai ngumpulin kayu-kayunya aja dulu. Gua cari pohon yang kecil-kecil aja biar bisa gua tebang. Gak usah lanjut-lanjut ya, guys. Nah, ini ada pohon oak kecil biar kita bisa tebang. Dan nanti gue langsung bikin kapak. Habis kapak, langsung bikin pedang dan pickaxe. Habis itu kita kumpulin makanan biar kita bisa bertahan hidup, bro. Gitu. Udah dapat beberapa kayunya, cuman 15, tapi beda-beda jenis, guys. Ini ada oak, ini ada jungle. Kita bisa langsung bikin apa ya? Kayaknya bikin pickaxe dulu gak sih? Biar gua bisa dapat stone tool gitu, nanti bikin kapak batu langsung sekalian. Gimana ada batu? Coba gua lihat ke belakang-belakang. Ah, itu ada batu, guys. Itu ada batu. Di situ aja kita ambil batunya. Oke. Okay? Kalau gitu gua langsung bikin crafting table-nya. Gua masih inget gak ya? Oke, jadi crafting table. Untung masih ingat sedikit-dikit. Buat sticknya, kayaknya gue mending ambil bambu aja gak sih? Mana ya bambunya ya? Di sini ada bambu gak, guys? Wow, itu malah landscape, guys. Kita jangan ke sana dulu. Oke, itu ada bambu. Terus di atas sana ada melon. Nanti aja kita ambil melonnya nanti aja. Kalau gue mau bikin melon farm nanti aja. Nanti kita bikin pertanian melon ya, guys. Oke, bambunya udah kita dapetin dan ini bisa jadi stick kan? Ingat gue ini bisa jadi stick dan kita bakal bikin alat-alat pakai bambu ini aja biar gak boros. Nah kan? Oh, harus gue giniin dulu. Baru jadi. Lupa gue, guys, sumpah. Gue udah gak inget sama sekali. Gue ambil ininya sedikit aja. Nah, ini bakal gue jadiin pickaxe. Pickaxe. Susah ya nyebutnya. Pickaxe. Oke, dan ini gue ambil. Oke, 13 kayaknya cukup. Terus di mataharinya udah mau terbenam. Gue mau bikin kapaknya juga. Sip. Oke, okay, kapak jadi. Dan pedang, guys. Gue mau bikin pedang buat kita ngambil ikan biar gampang gitu. Oke, okay, pedangnya udah dapet. Kapak udah dapet. Pickaxe gue masih pickaxe. Kayu, pickaxe-nya kita upgrade, guys. Biar jadi pickaxe batu. Nice. Kita udah dapet tools-tools yang lumayan bagus ya. Buat awal-awal ini batu sih, guys. Emang kayaknya awal-awal tuh batu dah. Udah paling normal gitu. Kalau diterusin pakai kayu juga susah. Ini kita udah dapet kapak, pedang, sama pickaxe. Terus nih waktunya udah mau malam gitu, guys. Aduh, makanannya belum kekumpul lagi. Oke, ini ada ikan sebelah sini. Oke, dapat. Susah ya mukul ikan sekarang. Kemana tuh satu lagi? Gue baru dapat dua, guys. Kayaknya ada tiga. Nah, ini dia. Oh, tidak. Gue tenggelam, guys. No, 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 no. Oke, sip. Hampir mati gue. Hampir gue mati. Oh, itu ada drowned, guys. Itu drowned itu. Gue bisa lihat bayangannya. Let's go, let's go. Kita menuju rumah aja, guys. Karena nih kalau malam banyak creeper. Hup, hup, hup. Oke. Okay. Dan sekarang rumah gue kemana, guys? Ini bambu semua. Hei, hei, nyangkut. Bambu semua, anjir. Oke, okay, gue kayaknya harus jalan ke sana sih. Gue optimis rumah gue ada di sebelah sana, guys. Nah, itu yang terang-terang. Nah, itu dia rumah gua. Oke, kita udah sampai di rumah. Nah, kan kita udah punya alat-alat nih. Makanan juga udah dapet.
makanan udah dapat walaupun cuma 2 ya, tapi cukuplah buat hari ini makanannya. Dan kita harus menyimpan makanan ini. Kita bakar dulu kali ya guys ya, biar kita bisa dapat energi lumayan kuat. Pakai apa ya bakarnya? Pakai planks. Oke, bisa pakai planks. Gua udah bener-bener lupa lo cara main Minecraft, sumpah. Bakar pakai planks, gue pikir nggak bisa gitu. Ternyata bisa. Hey, nah ini ada tanaman gue di sini. Ini ada jamur teman-teman gue, guys. Gue pelihara jamur di sini, guys. Jadi biar nggak sepi rumah gue. Gue kayaknya keluar dari sini deh. Terus muncul begini. Hup, harusnya gue opening di sini ya. Ini bakal gue taruh tumbuhan yang gue dapat saplingsnya di sini. Nah, oke, okay, sip. Terus kayu-kayu yang gue dapat, gue taruh sini aja dulu. Karena ini kan nantinya buat tools ya, tapi belum ada ruangan buat penyimpanan bambunya dan kayu-kayu gue. Jadi gue numpang dulu di sini, oke? Okay? Terus tools gue di sini, di paling bawah. Nah, gitu. Terus gue taruh juga batunya di sini. Oke. Okay. Dan ikan gue juga sudah mateng, guys. Kita mendapatkan salmon masak, ya. Kita makan dulu. Kenyang, guys. Oke deh, guys. Adventure kita cukup sampai hari ini aja karena ini masih awal banget. Gua gak mau panjang-panjang dan gua mau langsung lanjut tidur aja biar kita bisa ketemu lagi di next video. Dadah.